Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sejak dibukanya lokasi wisata Geopark Stone Garden yang berlokasi di Cipatat Desa Gunung Mas Sikit, Kabupaten Bandung Barat pada 13 Juni 2020 lalu, warga pun berbondong-bondong memanfaatkan liburannya untuk menikmati keindahan wisata Stone Garden. Terpantau memasuki akhir pekan, sekitar 2.000 lebih pengunjung yang datang ke lokasi wisata Stone Garden. Setelah sekian lama berhenti berlibur selama PSBB di masa pandemi COVID-19, warga pun berbondong-bondong mengisi liburannya di wisata Geopark Stone Garden yang berada di kawasan Citata, Desa Gunung Mas Sikit, Kabupaten Bandung Barat. Terpantau Sabtu siang, pengunjung yang mendatangi kawasan Stone Garden pun cukup ramai. Para pengunjung pun beralasan, selama PSBB hasrat untuk mengunjungi tempat wisata begitu kuat, terlebih untuk menikmati pemandangan alam seperti halnya di Stone Garden. Enak, bagus ya. Bagus. Terusan enak buat liburan. Ya, pemandangannya aja gitu. Banyak batunya. Gitu. Kan dulu udah berapa 3 bulanan ya kita lockdown, sekarang dibuka lagi wisata, alhamdulillah semangat aja. Pihak pengelola wisata Geopark Stone Garden, Suka Mayadi, menuturkan jika pengunjung yang datang ke kawasan Stone Garden berasal dari Jawa Barat. Karena sesuai dengan aturan di masa new normal, untuk sementara pengunjung yang berasal dari luar Jawa Barat belum bisa diperkenankan masuk. Selain itu, pengunjung pun harus mengikuti protokol kesehatan seperti pembatasan jam kunjung, mencuci tangan, dan memakai masker. Keputusan dari Bupati Bandung Barat bahwa kawasan khususnya Bandung Barat itu sudah termasuk zona hijau. Nah, jadi secara resminya 13 Juni 2020 Stone Garden itu dibuka untuk umum. Tapi di sana ada batasan-batasannya. Jadi kita mengikuti aturan-aturan, pertama kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya, yang pertama di sini kita laksanakan sepertinya tetap kita laksanakan ada pencucian tangan, tetap nanti begitu wisatawan yang masuk kita cek mungkin darahnya juga masuk kita semprot dengan disinfektan. Jadi semuanya trik-trik itu kita ikuti. Nah, ditambah lagi di sini kita menyediakan tenaga medis khusus. Seperti diketahui, Stone Garden merupakan kawasan wisata geopark yang banyak terdapat bebatuan yang diduga sudah berumur jutaan tahun atau dahulu dikenal dengan Danau Purba. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.